Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay, jadi kali ini kita bakal nge-reaction yaitu seorang Mimi Pri. Siapa sih nggak kenal Mimi Pri? Kalau nggak salah di tahun sekian, gua agak lupa di tahun berapa dia pernah viral, dia pernah masuk TV. Karena klik casting. Tingkahnya yang aneh dengan wajah yang cukup unik ya guys. Jadi ini gue bakal nge-reaction Mimi Pri yang sudah berpindah dulu itu dia sempat main di Instagram. Sekarang dia berpindah ke TikTok. Gue tau dia tuh dulu di Instagram guys. Karena dulu belum ada TikTok ya. Jadi udah tahun berapa tuh? Udah lama banget dan siapa sih kagak kenal? Oke, jadi kita gak usah lama. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, jadi banyak banget yang gue omongin. Akhirnya capek, karena kita langsung reaction aja. 1, 2, 3. Tuh guys, kali ini kita bakal ngebahas ya yang tadi gue sebutin kan. Nah, ini dia TikToknya guys. Jadi ini TikTok dari Mimi Pri Rapunzel. Cukup menarik. Di sini dia udah punya 200, hampir 300 pengikut lah ya. Dengan jumlah suka yang wow, banyak banget. 2,3 juta guys. Oke, jadi Pri Syantik, 17 kali Syantik. Mantap. Putri Kayangan Pariwisata. Oke, kita bakal nge-reaction video dia ya. Oke, yang pertama. Oke, di sini ada Om Ragil. Perbedaan Ragil yang sekarang dengan 10 tahun yang lalu. Oke, apa sih? Ragil yang dulu kalau jalan sama cowok harus sembunyi. Yamit kuda sih. Yamit kuda sih. Lutuna. Ini apa sih anjir? Emang ragil itu kenapa ya? Video saat ini tidak tersedia. Udah dihapus. Jadi hapus video. Kena mental ini sama Mimi Pri. Oke, bulu hidungmu lo, bulu hidungmu itu lo mas. Bang nanti spam suhur lagi ya, ya. Diketawain sama netizen, diketawain sama suhur. Yamit kuda sih. Yamit kuda sih. Anjir. Bulu hidungnya anjir. Mimi Pri kan lo cantik kan gitu. Cantik gitu kan ya. Au, harus dibersihin. Next. Yang bertanya Mip. Oke. Okay. Captionnya yang tanya mana rumah lama Mimi Pri. Mi, rumah lama mana? Rumah lama mana? Kok nggak pernah ada kabar terus diapain rumah lamanya. Nah, sekarang aku mau review, guys. Adalah rumah lama aku. Tuh. Masih ada di sini. Jadi buat kalian semua yang bertanya, kok Mimi enggak pernah ada di rumah lama? Sekarang aku lagi jalan-jalan ke rumah lama. Nah, kalian bisa lihat. Cuma sosoknya foto banget ya, dia soalnya enggak ditinggalin. Cuman pengen banget di foto. Itu lipstick ya? Sila. Itu lipstick. Oke. Ini rumahnya ya. Banyak banget yang lainnya kan. Iya. Iya, ini lagi review rumah. Tuh kan. Enggak malu ya dia keluar. Yang nanya ini banyak banget. Lipstick kan anjir. Kayak dulu asri. Mentalnya kuat banget. Dan semuanya mau ngontrak di RT 4 malam dia silahkan depan lapangan SMP kan ternyata rumah lama masih ada guys. Siapa yang mau ngontrak deket Mimi Pri guys, anjir. Nomornya berapa ya? Nah, gua DM lah. Paling legend yang aku temui karena di sini aku berkarya di awal-awal karir tuh. Masih ada kok, bukan jadi bukan direhab ya, aku bikin rumah baru. Yang bertanya Mimi, rumah
Mimi Peri, 179 hari lagi Ramadan, jangan lupa siap-siap sahur. Oh iya. Sahur! Sahur! Gue kenal dia kayak gitu sih. Gue mirip Olga Syahputra sih yang udah meninggal itu. Iya sih, kalau dilihat sekilas mirip sih emang. Oke, okay, next. Panik, gengs. WA sama... IG emang error ya, anjir. Kupikir wifi ku bermasalah. Aku heran kok buka TikTok sama Google lancar. IG tiba-tiba nge-lag terus kayak aku pikir kenapa-napa, ya ampun. Terus kalian gimana? Kalian lag juga gak sih WA sama IG? Ah, ini konten yang tidak bermutu, anjir. Ah, emang salah sih gua. Tapi viewersnya banyak, anjir. Oke, okay, kita, gue pengen lihat viewers yang banyak aja lah. Detik-detik wujud berubah menjadi jenglot. Gak masuk akal aja. Sampai kapan nyantet diri sendiri? Ya ampun. Pakai ngerok-ngerok lagi, rocker lu. Oke, boleh, boleh. Gue penasaran sih Popo, anjir. Nak mental gak dia? Anjir, anjir. Enggak. Seperti lonte. Skip. Waduh, kan TKI internet offline user lokal WhatsApp. Oke, ini dia. Kalau suhu keluar filter dari TikTok, kalau gembel keluar jenglot dari mulut. Oh, paham gue. Ini si Popo guys, anjir. Ini siapa kok lewat mulut di beranda gua sama yang namanya Popo tadi. Gila, siapa sih gak kenal Popo? Anjir, ini nih ada lagi nih. Aku malas banget banyak. Rumah aku belum jadi 100%. Masih nabung, tapi alhamdulillah udah aku tinggalin. Banyak banget yang nanya, Mimi kok masih di rumah lama? Ini tuh rumah baru aku, guys. Tapi belum jadi 100%, cuman aku sudah tinggalin. Nah, cuman mau di profil bagian atas sama itu di bawahnya nanti mau dikasih undak-undakan atau nanti dikasih batu alam. Jadi prosesnya udah jadi, cuman belum aku kasih batu alam. Nah, ini mana ada rumah lama. Itu rumah baru tuh. Rumah baru. Sukses rumah dia, baru, guys. Oke. Okay. Ya. Yang rumah lama yang mana itu, penyedot debu. Tuh. Lagi udah berhasil ya. Punya rumah, mantap-mantap. Rumah lama yang enggak kayak gini lah. Emang rumah lama pakai granit. Aku malas. Oke, okay, gua kapan ya? keren. Ingat dulu zaman SMP suka banget nontonin Mimi sama teman-teman sampai ngakak-ngakak, sehat selalu. Inilah orang harus kita contoh dengan usaha sendiri. Siap bisa bikin orang tuanya bangga, respect. Oke. Okay. Gila. Wah, gila ya guys. Emang usaha itu gak mengkhianati hasil guys. Gila. Sampai merinding gue guys. Oke, next. 1,5 juta. Anjir, ini siapa ini? Ini Mimi Peri tah. Oke. Ini Mimi Peri semasa menjadi tukang parkir guys. Wah, ini HP legend anjir. Ini Sony ini. Ini HP Sony anjir. Dulu Sony itu di atasnya Nokia. Mahal anjir. Oke sih. Masih normal.
Ah, apa ini? Endingnya membengongkan ya guys. Nice. Halo Alia. Yang besar-besar aja. Ini lumayan sih, bolehlah ini. Dariku, aku tak bisa tanpamu. Apa isinya Lina lagi. Cantikan juga aku, seksian juga aku. Kok pada nyetis dia sih? Pada pansos ya masih Lina ya? Dasar lu, pada munak lu. Ngatain Lina tapi pansosnya sama Lina. Maka dari hasil apa ya? Setisan Lina. Dasar warga TikTok emang kayak begitu, netizen. Oh, paham. Dia pakai yang berbaju ketat-ketat ya guys ya. Jadi ya kayak begitu guys. Jadi banyak yang setis video-video kayak gitu, tapi pansasnya emang pada kayak gitu sih. Ya, karena kalau lo ngasetis video kayak gitu, orang pasti kan awal lo anjir awalnya nih udah serem. Nggak dilanjut sayang. Dilanjut, gak dilanjut sayang, dilanjut membazir. Gimana sih? Intinya itulah. Pasti terusnya orang bakal nonton sih. Karena video yang kayak gitu yang awalnya menarik kayak gini. Anjay, menarik. Next. Popo ya guys. Oke. Titisan dari Mimi Peri ini guys. Diketawain netizen, diketawain suhu Mimi Peri. Mantap, malu anjir diketawain sama senior. Anjay senior. Mimi Peri tetap di hati. Aku tim Mimi. Popo. Tarian Kusino terbaru tahun 2000. Anjir. Apa sih anjir? Masih ngendet dah. Ada apa? Masih ada sih. Apakah di bumi sudah mulai sahur? Aku lebih awal membangunkan kalian sahur. Ayo bangun. Atau belum sahur di bumi? Haruskah aku ketuk pintu kalian satu-satu? The Legend of Sahur. Gila. Suara dia tuh anjir, muncul di mana-mana, we. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. TikTok dulu belum ada kayak. Ya pokoknya tetap muncul lah dia TikTok juga anjir. Gila, dia tuh The Legend of Sahur. Udah kayaknya ya, udah lah. Terakhir 1,4. Akun aku diblokir lagi yang besar. Gara-gara Popo doang. Akun aku diblok. Emang ada apa anjir? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, taubat guys. Gak kuat gue kalau pengen nge-reaction video yang begitu. Ini bukan sembarang orang ini. Ini bukan sembarang orang dari bentuknya. Sungkem suhu. Anjir, dia buka chat weh. Klik link grup gibah. Gue gak akan join kok. Enggak lah. Masa gue join sih grup gibahnya Mimi Peri? Enggak lah.
masa gue join gitu kan bareng dia sama ngegibahin Popo. Tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya guys ya. Tidak mungkin lah. Oke guys, jadi videonya cukup sampai sini aja. Ya guys ya, kalau gue ada salah gue minta maaf. Dan ini ya kayak gini lah. Lucu sih, tapi ya masih kurang lah. Gue tuh selera lucunya tuh tinggi banget guys. Jadi kayak ketawa itu pasti standar. Tapi ini gue gak mungkin lah join ke grup Gibah with Mimiper. Gak mungkin guys ya. Oke, jadi see you guys the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. And see you, bye bye. Mungkin boleh dicoba juga. Anjir, fotonya boleh juga sih. Hey, hey, next time, see you.